Ya, oke okay, teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Junior tentunya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya. Oke okay, teman-teman, di video kali ini saya kedatangan sebuah servisan HP. Di sini kita lihat ya, untuk HP-nya tuh ini. Nah, ini Poco X3 ya. Nah, seperti ini Poco X3. Nah, kendalanya di mana? Kendalanya di sini. Nah, ini ada garisnya. Jadi ada tompelnya di sini. Nah, ini mau saya ganti LCD karena mintanya ganti LCD. Sebetulnya kalau bergaris seperti itu ini bisa diperbaiki ya. Bisa diperbaiki dengan cara di oven. Nah, tetapi di sini si pemilik HP-nya itu minta diganti sekalian LCD-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi kita akan ganti sekalian, terus sama untuk kameranya di sini agak blur. Jadi ini sudah coba saya bersihkan, ternyata memang tetap sama. Jadi kita akan ganti juga ini kaca belakangnya. Oke. Okay. Oke, langsung aja kita bongkar, teman-teman. Kita siapkan pembukanya dulu. Nah, ini sebelumnya kita buka dulu di bagian backdoornya. Kalau sulit, kita bisa tambahkan dulu thinner. Nah, kita bisa diamkan dulu ya, selama 1-2 menit dulu. Kita bisa pakai alat ini. Seperti ini ya. Nah, ini sudah terbuka nih. Hati-hati di bagian dekat tombol power itu ada fleksibel, jadi kita harus hati-hati. Oke, kita sedikit-sedikit kasih semprot ya, biar lemnya itu mengkelupas. Oke. Ini dia ya.
Ini tutup tombolnya. Nah, ini sekarang kita bersihkan ya sisa-sisa lemnya. Oke, kita siapkan wadah dulu, teman-teman. Nah, jadi kita masukkan sini aja. Oke, sekarang kita bongkar. Ya, perekamannya masih jalan ya. Oke, ini kita matikan dulu ya. Oke. Kita lepas soket-soketnya di sini semua, terus kita juga lepas SIM tray-nya. Oke, kita lepas baterai. Thank you.
Ya, oke okay ya. Ini dia udah terlepas. Nah, sekarang kita tinggal lepas ini. Oke, seperti ini ya. Kita lepas dulu. Di sini ada baut. Nah, ini ya. Ini sudah terlepas. Sekarang kita lepas LCD, teman-teman. Oke, ini kita tinggal lepas LCD. Kita berikan cairan dulu agar lemnya rontok dulu, agar lebih mudah, teman-teman.
Setelah itu kita gunakan separator ya untuk memanaskan itu. Nanti biar lepasnya enak.